What's up guys, kembali lagi di channel YNX Gaming. Oke, di video kali ini kita bakal bermain game Farming Simulator 2 Simulator 17 ya teman-teman ya, 2017. Nah, kali ini kita bakal ngaspal jalan. Jadi di sini ceritanya di kebun Farming Simulator 2 ini jalannya belum diaspal. Kita bakal mengaspal jalannya menggunakan alat berat. Di dalam sudah ada alat beratnya dan ada juga glider atau yang alat berat yang tugasnya untuk meratakan jalan atau memadatkan jalan ya teman-teman ya. Sekarang sebelum kita ngaspal jalan, kita bakal survei dulu ya lokasinya naik mobil ini. Mobil apa nih? Mirip dengan Forester ya. Tapi nggak tahu nih mobil apa ini, double cabin ya, double cabin ya nama mobilnya tuh, nggak tahu nih, bawaan dari game Farming Simulator ya teman-teman ya. Oke, kita bakal cek di sini ada jalan yang belum diaspal nih kayaknya. Oh ya nih teman-teman ya, jadi di sini ada jalan yang belum diaspal yang mengarah ke kebun nih, masih di sekitaran dealer yang tadi itu yang kita beli mobil. Jadi Sultan kali ini bakal buang-buang duit cuma-cuma untuk mengaspal jalan di sini ya, terutama di kebun-kebun ini yang belum diaspal ya. Nih, jadi ini banyak kebun jalan yang menuju ke kebun yang belum diaspal. Kita bakal ngaspal di sini. Target kita di sini satu, kita cari lagi ya. Kita bakal cari target yang lainnya. Oke, slow Pak, jangan kebun-kebun. Wah, kiri ada mobil ya. Kita ke kanan dulu. Dari lokasi yang belum diaspal, karena di sini Sultan lagi banyak duit dan mau aspal jalan ya. Jadi Sultan nggak cuman buang-buang duit cuma-cuma aja teman-teman ya, tapi ada manfaatnya nih kalau bikin jalan ya, bisa dipakai untuk semua orang. Oke, di sini. Nah, di sini teman-teman, di sini ada jalan, bukan ini. Oh, bukan jalan teman-teman ya, tapi ini kayak tempat parkir ya. Oke, kita cari jalan yang lain ya teman-teman ya. Di sini di mana ya? Cari, kita cari lagi. Jauh amat Pak nih sampai di sini. Di sini gua lupa jalan teman-teman ya. Gua parkir di sini dulu mobilnya nih. Ntar gua numpang parkir di sini ya. Parkir kita ganti. Nah, oke teman-teman, sekarang gua lagi di gudang atau dealer ya, tempat penyimpanan mobil tadi. Nah, kita bakal ke lokasi tadi untuk ngaspal jalan. Kita bakal bawa ini alat beratnya yang berwarna putih ini dan warna kuning ini untuk ngeratain jalannya. Terus ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Cuman ini aja. Kita bawa paket ini ya. Jadi kita bakal tarik pakai trailer ini. Itu biasa kita pakai trailer man ini. Mobil kita yang sebelumnya kita pakai untuk muat ekskavator ya teman-teman ya. Nah, ini. Oke, kita naikin di sini nanti ya. Oke, sekarang kita bakal lepas dulu trailernya biar nanti mudah naikinnya ya. Ini aja. Kita bakal naikin mobil yang bukan mobil, alat berat teman-teman ya. Alat berat yang berwarna putih nih. Sebentar, ini lari pelan banget Pak. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia alat berat untuk mengaspal jalan ya. Jadi kita bakal ngaspal jalan ke kebun. Oke, kita naikin di sini ya teman-teman ya. Bentar, teman-teman. Kita putar dulu nih sini ya. Waduh, suara mundurnya dari apa Pak? Kayak suara bom atom. Oh, belum pas. Ke kanan dikit. Ke kanan. Hop. Lurus ya teman-teman ya. Sudah lurus nih belum teman-teman? Kayaknya sih udah lurus teman-teman ya. Jadi sekarang kita naikin lagi, naikin, gandengin lagi nih truk yang tadi, truk mainnya nih. Oke. Yo. Mantap sekali teman-teman. Ini kita cuma bisa bawa satu ya trailernya. Kalau bisa bawa dua, gua pengen bawa yang kuning itu, alat berat yang bisa untuk ratain jalan ya teman-teman ya. Sayang ini cuma satu. Jadi kita bakal bawa satu-satu. Yap. Kita naik ya teman-teman ya. Kita bakal ke lokasi yang tadi, ke kebun. Ke kebun, mana kebunnya tadi? Oh ya teman-teman, gua hampir lupa tadi mobil gua tinggal di sana ya, di rumah orang tadi. Ini bukannya. Lupa gua. Oh, bukan. Jalannya. Ya gang kecil ya teman-teman ya. Kita lihat dulu gangnya yang mana. Gangnya yang apa ya? Oh, ini. Overseas. Kita ambil ancang-ancang dulu ya, seperti biasa kayak di game ETS 2. Ini mirip banget di dengan ETS 2. Tapi ini game Farming Simulator ya, lebih enteng daripada ETS 2. Oke, masuk Pak, pas. Nah, di sini teman-teman ya, kita bakal turunin alat berat di sini. Kita agak masuk aja nih, numpang di kebunnya, di pinggir kebunnya ini teman-teman ya. Ah, di sini. Jangan sampai nginjek tanaman Pak ya, nanti rusak tanaman orang. Oke teman-teman, kita bakal turun di sini ya. Nah, lurus dulu teman-teman.
Nah, jadi proyek kita kali ini ngaspal jalan yang sekitar sini aja. Mungkin nanti kita bakal lanjut lagi di kebun-kebun yang lainnya ya, teman-teman ya. Ini kita turunin di sini pakai ini ya. Ya udah turun. Sekarang kita bakal turunin ini dulu yang alat berat untuk ngaspal ini ya, teman-teman ya. Nah, ini kita turunin. Oke, mundur-mundur, Pak. Oke, teman-teman. Jadi proyek kita kali di sini ngaspal jalan ya. Nah, taruh di sini dulu. Kita bakal jemput lagi mobil yang satunya tadi. Ada dua mobil lagi ya, teman-teman. Mobil truk dan mobil bukan mobil satunya, alat berat untuk ngeratain jalannya. Oke, kita gandeng lagi, teman-teman. Mundur, mundur, mundur. Oke, siap. Mundur aja biar dekat ya, teman-teman ya. Awas, jemput orang nih. Nanti nih apa nih? Ada kol di sini ya, tanaman kol ya. Ini kolnya diinjek pula kan ya. Hop. Kanan habis, kanan habis. Dari orang aja bro, enak. Hop, pohon, pohon, pohon. Spion, spion aktif gak? Oh, spionnya aktif teman-teman ya. Mantap, mantap. Oke, kiri kosong, kanan kosong. Yap, mantap sekali. Pak. Persis teman-teman ya. Jadi setirnya ini sudah. Yuk. Oke deh. Nih, kameranya di tengah-tengah aja biar nggak bingung ya. Nah, tinggal satu lagi kendaraan alat beratnya. Jadi yang truknya nanti kita langsung kita setir aja, nggak perlu digandeng lagi ya, teman-teman ya. Ini teman-teman ya, mundur aja lagi biar dekat. Dikit lagi. Hop dah. Nih, oke. Kita turun. Oh, kasar bener bapak ini. Langsung turun ya teman-teman, tanpa ngerem lagi. Nah ini, ini belum dipakai udah ngasep pak. Aduh, nggak bener nih. Oh, ini ngapa ini nggak mau jalan? Oh, wow, kalau interior kepalanya tembus ya. Kurang fit nih. Oke, kita bakal naikin ini di sini ya. Oh, berat ini teman-teman ya, mungkin 10 ton ini berat nih, sampai ngasep nih. Naik di sini ya teman-teman ya. Mundur lagi. Naik, naik. Lurus, lurus, lurus. Oke, siap, pas banget teman-teman ya. Ini sopirnya canggih. Yuk, naik lagi. Tinggal truk yang warna putih itu yang tugasnya untuk mengangkut aspal ya teman-teman ya. Jadi kita gandeng lagi di sini. Ya, mantap. Nah, sekarang kita menuju ke sana lagi teman-teman ya, lokasi pengaspalan jalan tadi ya teman-teman ya. Oh my god, truknya ngasap. Ini lewat mana? Oh ini. Ini belok, 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 Pak. Belok, belok. Awas. Tuh dikit tuh, tuh ya. Yo, kiri habis. Kiri habis, yuk. Jalannya bekas ban mobil ya teman-teman ya. Kita parkir di sana tadi ya teman-teman ya. Ih, ke kanan mobil kita hilang enggak di sini? Oh, aman, aman, aman. Masih ada di sini ya. Kita parkir di sini. Wah, tanaman orang ini pak. Yap, mantap teman-teman. Kita lepas lagi nih. Oke, siap. Nah, tinggal satu lagi mobil yang di mana tadi itu? Di dealer teman-teman ya. Kita jalan kaki aja teman-teman. Nah, kita jemput yang mobil dump truck yang bawa serbuk aspal ya teman-teman ya. Tadi truk kuning, truk kuning, mobil kuningnya yang belum ketemu teman-teman ya. Masuk dulu nih sini ke dump truck ini. Aku nggak bisa masuk. Oh, oke dia bisa masuk teman-teman ya. Oh, interiornya cuma kayak gini teman-teman ya. Jadi ini interiornya cuma abu-abu. Oh, apa yang salah ini teman-teman? Oh, apa gua yang salah bikin desainnya ya teman-teman ya? Jadi kayak gini. Ah, nggak tahu dah. Oke dia, kita bakal ke lokasi yang sama ya tempat tadi. Ngantar ini pakai dump truck nih, isinya aspal ya teman-teman ya. Kita pakai interior aja, susah nih kalau nggak pakai interior. Kiri habis. Yap, mantap. Kanan, 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 kanan habis. Nah, kita parkir di belakang mobil ini aja. Oke. Hop. Nah, ini jadinya kita bakal kerja di sini teman-teman ya. Turun dulu. Jadi kita udah parkir di sana. Yap. Nah, sekarang kita bakal mulai mengaspal jalan yang ada di game Farming Simulator 2. Terus mundur lagi.
Nah, kita ngaspal mulai dari di depan jalan tadi ya. Di jalan utama. Aduh, ini suara mundurin keras amat ya. Kayak bom atom. Kasih kanan habis. Kiri-kiri habis. Kiri habis, kiri-kiri habis. Untuk mod mobil atau alat berat ini kurang fix ya, ya. Kopi drivernya masih di ujung atas kan nempel ya. Tuh, ini kotoran nih sampai ke jalan nih, cara bersih kotoran ini kayak mana nih? Ini lumpur-lumpurnya masuk ke jalan. Oke, kita bakal mulai dari sini nih. Taruh lupa, kita pas dulu ya, ya. Oh, nah kita bakal ngaspal dari sini teman-teman. Yap. Pencet apa ini? Pencet V buat buka depan ya, teman-teman ya. Ini kita buka kap aspalnya nih. Kemudian pencet yang apa lagi nih? Oh ini. Lebarnya segini aja dah. Nah, karena ini jalannya untuk jalan ke kebun, enggak selebar-lebar ya, teman-teman ya. Terus turunin ininya pakai J ya, teman-teman ya. Nah. Oke, kita sekarang mulai mengaspal. Mana Pak aspalnya kok begini turun teman-teman ya? Teman-teman, ini kok aspalnya belum turun ya? Apa yang kurang ini teman-teman? Ini gua udah paling lebar ini. Turun habis Pak. Terus, oh itu udah dibuka ya teman-teman ya. Kok gak mau keluar aspalnya teman-teman ya? Aduh, gimana nih? Teman-teman. Pas banget ini, tapi ini aspalnya nggak mau keluar. Kita pencet apa ini? Ye. Ah, ini ada. Oh, oke teman-teman, sekarang aspalnya udah keluar. Kita putar lagi Pak. Agak sini ya, lurus ya. Oke, dan nih kita udah mulai mengaspal teman-teman. Push. Kurang ke kiri Pak, kurang ke kiri dikit. Push. Oh, mulus jalannya teman-teman. Habis di aspal ya. Terus. Nah, ini kan bagus jalan ke kebunnya. Kira habis. Ah. Tuh. Aduh lagi. Hop, nah ini yang di belakang pojokannya pas di tutupannya kurang rapi ya, kita putar lagi. Kita rapi lagi. Oh, dah. Nah, semuanya hitam tepung ya. Sekarang kita maju lagi. Yang lurus Pak. Aduh, menceng-menceng. Ini menceng-menceng nih aspal. Dimarahin sama kontraktornya lagi. Terus lurus habis. Ya, aspalnya habis teman-teman. Kita turun dulu ngisi aspal lagi teman-teman ya. Aspal kita habis. Ini mobil putih tugasnya untuk ngaspal ya teman-teman. Ngaspal ngisi aspal ya. Jadi dia buat aspal ceritanya teman-teman ya. Oke, pas dulu Pak, dulu. Aduh, susah nih. Ini lumayan panjang nih dan truk. Ya 48 nih kalau nggak salah. Kayaknya segitu teman-teman. Caranya gimana nih? Kita naikin dan truk. Oh, naik teman-teman. Mundur dikit, mundur. Terus. Oke. Sip. Waduh, alat beratnya kedorong, teman-teman. Oke. Sekarang ini udah diisi ya, teman-teman ya. Kita turunin lagi. Aspal udah diisi ya. Oke. Terus turun habis, turun. Nah, teman-teman, kita maju lagi parkir di sini ya. Oh, mantap banget, teman-teman ya. Parkir yang benar, Pak. Parkir yang pinggir habis biar gak mengganggu tolak berat ya. Terus mundur lagi, mundur. Oke, siap, bakal jalan lagi loh. Tinggal dikit lagi nih, sekitar 100 meter lagi ya ngaspalnya. Yuk naik Pak. Mantap. What the hell, apa ini? Lagi kita rapin lagi ya teman-teman ya. Oke, aspalnya udah kembali diisi, kita lanjut lagi ya mengaspal jalan ke kebun ini. Kurang rapi. Tutup lagi. Lurus habis. Lurus ya teman-teman ya.
Oh, menceng pak, menceng. Oke, mundur lagi, mundur. Mundur lagi, mundur ya. Waduh, cepat gila. Aduh, maju lagi. Ini ada yang ketinggalan kayak itu. Ada yang selip dikit nih, bang kiri. Oke, mundur lagi. Hop, maju. Kalau kita mundur kotor ya, cuma yang ngecap lumpur atau tanah ya. Gak apa-apa, nanti yang kurang itu kita aspal lagi ya teman ya. Terus, terus pak, terus. Wah, masih jauh, masih sekitar 50 meter lagi aspalnya ya. Gak apa-apa, yang sebelah kiri nanti kita pick lagi ya. Kalau ada yang kurang, terus. Sampai habis pak, mentok di jalan ke kepo. Waduh, ada batunya teman-teman di sini ya. Oh, banyak batunya di sini. Di jalan ke kepo banyak batunya ini. Bahaya tuh kalau banyak tipis bisa meledos batunya atau tempurnya lewat sini. Yuk, ya sekitar 10 meter lagi ya teman-teman ya, selesai kita ngaspalnya. Oke, mantap. Sampai titik akhir. Hop, dah. Putar. Nah, teman-teman saya lihat tuh hasilnya kayak gitu teman-teman ya. Agak sedikit kurang big yang paling tinggi ya. Kita double lagi nih, dapat bola sebenarnya. Beda mantap teman-teman ya. Dua kali ngaspal nih sampai rumput-rumputnya kena aspal. Tidak apa-apa. Terus lah, cuma sampai sini aja yang error tadi ya, kurang lurus ya. Tapi tetap gua lurusin sampai sana. Yuk, dikit lagi. Nah, di depan sini kan kelihatan agak miring ya, tetap ya. Nah, jadi cuma sampai sini aja tadi yang nggak benar ya. Oke, teman-teman, sudah lurus jalannya ke kebun ya. Kita pinggirin ini. Naikin lagi ya. Oke. Dan untuk semua cover depannya bisa ditutup juga nih. Oke. Siap, mantap. Terus ini oke, bisa dinaikin ya. Tuh, langsung ke kanan, minggir. Nah, tugas selanjutnya kita bakal ngeratain. Kenapa masih bocor aspalnya? Oke, teman-teman ya. Oke, di sini aja. Nah, sekarang kita bakal ngeratain jalan pakai alat berat yang satunya ini. Nah, ini dia teman-teman. Oh, belum dipakai udah ngasap. Mundur, Pak. Oke, siap. Mantap. Mantap jiwa, teman. Nah, kita bakal ngeratain pakai ini. Oh, mungkin dia emang panas dibuatnya medan keringnya aspal. Walah, berbeda kayak gitu. Ih, kita ke kiri. Wah, ngasok. Terus habis sampai ke aspal. Putar balik ya. Mundur. Nah, ini gua masih kurang paham soal jam mobil ini, gimana dia belok pakai hidrolik atau pakai terot ya. Soalnya bannya kayak gitu, nggak mungkin kalau pakai terot, kayaknya ini pakai hidrolik. Ada powernya ya, ya. Oke, udah mulai rata di sini ya. Jalan sudah mulai indah. Terus. Nah, hidup dulu lah. Sekarang hidupin lampu sirine kayak mana? Sirine apa? Hidup nggak bisa. Tuh, apa nih? Teman-teman ya. Nah, gue pencet nomor angka 3, jadi dia otomatis ngegas. Kita tinggal arahin aja dan kemana akhirnya ya. Oh, teman. Mantap.
Jadi kalau mau lepas gas mungkin nomor 3 lagi ya. Up. Wait, kita putar lagi ya teman-teman ya. Nah sekali lagi kita bakal ratain ini jalan pakai alat berat ini. Kita kesana ya teman-teman ya. Nah, tugas kita bakal berakhir sampai di sini teman-teman ya. Mantap. Lurus. Lurus habis lurus. Oke, mantap teman-teman. Nah, teman-teman, kita udah berhasil mengaspal jalan yang menuju ke kebun. Di sini sudah halus ya teman-teman ya, tuh. Dan kita sampai di sini aja mainnya ya. Kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Wine is Gaming. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.